jadikanlah aku saksi kasih-Mu. Demikianlah moto 6 Frater Serikat Yesus yang ditahbiskan sebagai diakon di Kapel Maria della Strada Ipak, Yogyakarta pada 8 Mei 2019. Tahbisan 6 diakon Serikat Yesus ini dilakukan oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang. Keenam frater diakon tersebut adalah Frater Agustinus Wahyu Dwi Anggoro SY, Frater Beni Beatus Betty SY, Frater Franciscus Cristino Mari Asisi SY, Frater Henrikus Satyawening Pambudi SY, Frater Paulus Prabowo SY, dan Frater Rafael Matando Hingadai SY. Dengan bantuan rahmat Allah, Anda menyediakan diri bagi tugas pelayanan sebagai diakon. Di hadapan umat Allah yang hadir di sini, silakan Anda menegaskan kesediaan Anda. Bersediakah saudara, kita bisa menjadi diakon lalu mengumpangkan tangan saya sebagai tanda dunia Roh Kudus. Amin. Paulus Prabowo, apakah Anda berjanji untuk menghormati dan taat kepada Tuhan Yesus dan kepada Anda? Semoga Allah yang memulai karya baik dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya pula sampai hari kedatangan.